kembali ke sini karena malam ini benar-benar seru banget. Dan gak kerasa ya, The Sounds Project ternyata sekarang udah sampai di volume yang ke-7. Emang aja seru banget, apalagi tahun ini versinya lebih seru, lebih keren, lebih pecah. Semuanya tepuk tangan dong untuk The Sounds Project. Tadi udah pada tahu belum sih kita bawain lagu apa? Udah tahu? Apa coba? Tahu banget. Ya. Jadi tadi kita sudah mengeluarkan dua buah lagu. Yang pertama ada Putarino Rino Jitensa atau yang artinya bersepeda berdua, dan Kimina itu bagian Suki Degara yang artinya karena aku suka, suka dirimu. Suka kan? Suka kan? Udah pada kenal belum sih sama kita? Udah! Kalau gitu boleh nggak kalau kita izin perkenalan dulu? Oke, kita akan perkenalan dimulai dari sebelah kiri. Aku bilang tetap, tolong jawab siapa, oke? Oke! Foto dengan sejuta warna. Namaku Gracia, always smile. Sekali lagi. Halo semuanya, gimana kabarnya? Baik. Seperti simfoni yang menenangkan hati. Hai, aku Fiani. Terima kasih. Kalian akan selalu penasaran denganku, aku Amil, terima kasih. Selamat malam. Suka menari dan tetap selalu berusaha untuk menjadi sumber enak ibu. Hai, aku Jessie, terima kasih. Terima kasih. Halo semuanya, gimana kabarnya? As bright as a shooting star in the starry night sky. Halo semuanya, aku Chelsea dari generasi 11 Rainy JKT48. Terima kasih. Selamat malam. Kalau aku ngomong, tolong jawab Gracie, oke? Oke. Imut seperti kelinci. Jadi kita tadi sudah perkenalan. Dan buat teman-teman yang gak tahu, tadi tuh kita ngomong apa sih sebelum kita nyebutin nama? Itu tuh adalah Jiko Shokai namanya kalau di JKT48, ya artinya perkenalan, yang dimana itu adalah kata-kata yang mendeskripsikan kita masing-masing member ini. Dimana semuanya udah inget belum sama kita? Ya, nanti semoga kita bisa
bertemu lagi di next event. Oke. Okay. Semua aku mau tanya ke kalian semua. Ada siapa yang di sini kejebak siapa yang di sini dikasih penjelasan tapi maunya hard test aja? Jangan ya dek ya. Terakhir aku mau nanya, siapa yang di sini kejebak cinta segitiga? Jangan dek ya. Aku bahkan di sini ada yang jalan sama doi kalian sekarang. Siapa yang kesini sama doinya? Siapa? Aduh, aku juga. Tapi kita berharap JKT48 berharap kalian semua pulang dengan perasaan happy ya setelah nonton JKT48. Kami harap semoga bisa happy. Tapi ngomong-ngomong tentang itu, kita udah nyiapin banyak banget lagu yang bisa kira-kira bikin kalian happy. Bikin kalian happy, kira-kira ada yang bisa tebak gak? Apa coba lagunya? Ada yang tahu? Oke, langsung aja ya. Dengarkanlah Only Today.